Dian. Hai Bapak. Gua Agam, dia Dinda. Bukan Pak, Putra. Kok Putra? Putra. Mau nama Dinda biar maco, Pak. Ya Allah. Nih kita ngapain nih di sini nih? Pak, lapar enggak, Pak? Lapar lah. Nih, gua baru jajan nih, Pak. Mantep deh pokoknya. Bam. Waduh, apaan nih, men? Pak, burger, Pak. Burger. Kebetulan nih, gua punya cara makan burger yang bijak. Gimana caranya, Pak? Kita coba ya. Oke. Ini burger dari Good Daddy Burger. Wah, mantap nih. Thank you Good Day. Good Daddy Burger. Gua tadi mesen 3 nih, Pak. Via Gojek gua pesan. Yang pertama ada Grandpa nih, Pak. Nih, oh, ini Grandpa. Kecil nih Grandpa nih, Pak. Terus ada Single Mom. Single Mom. Yang terakhir nih, Pak. Favoritnya Good Father. Good. Nih, isinya apa aja nih? Kalau isinya pastinya daging sih, Pak. Iya sih. Kalau telur doang jadi apa ya? Indomie kali ya. Jangan. Jangan, Pak. Iya, isinya daging, Pak. Untuk yang Grandpa ini kandungan dagingnya 50 gram. 50 gram ya pipetinya nih, 50 gram pipetinya. Kalau ini yang single mom nih? Single mom itu 100, Pak. Single mom artinya apa sih? Single mom tuh janda. Jandes. Ini apa nih? Ini Good Father, Pak. Good Father. Ini kayak paling gede nih. Berapa harganya nih gede nih? Ini mahal, Pak. Berapa? Gua aja gak makan seminggu makan ini, Pak. Si Putra lebay. Ya, Putra. 100 ribu harganya. Nah, yang paling kecil nih 20 ribu. 20 ribu. Yang ini nih, single mom? Single mom, gua lupa sih, Pak. Nanti cek aja di Gojek ya, Pak. Kalau misalnya mau pesan. Oke. Gua kayaknya single mom aja deh. Gua yang kalau gua kecil badan gua Grandpa aja, Pak. Grandpa. Ini lu berdua aja, Pak. Oh, ini berdua kita ya. Siap. Pak Gam. Hey. Ini tadi katanya lu mau nunjukin gua makan burger. Benar. Coba tunjukin, Pak. Nih, lu pegang dulu nih ya. Gua sediain dulu alat-alatnya. Mantap. Lengkap ya, Pak. Lengkap tuh. Gimana, Pak? Ya lu enggak rektok. Kebalik nih gitu. Oh, iya. Kamu tuh cara makan, tuh burger itu dipotong. Potong aja nih, potong biasa, aja, biasa. Oke, buang dulu sampahnya ya. Ini apa nih, Grandpa tadi ya? Ini yang Grandpa, Pak, yang paling kecil. Tuh kalau mau lihat isinya, ada tomat, ada selada, ada roti, ada daging. Standar lah. Ini yang 50 gram itu ya? Iya, okay. 50 gram. Kita cobain deh. Ini gue potong dulu ya. Dagingnya mantap juga tuh. Ya gini aja, Pak. Potong aja cara biasanya, Pak. Biasa aja, maaf. Oh, belempat lagi dia, belempat. Biar enak. Mantap. Belempat. Gue biasa makan burger langsung bulan apa aja, Pak. Iya sih. Salah tuh, Pak, ya ternyata ya. Gak salah juga. Oh, salah. Oke, ini kan cara yang bijak aja. Oke. Gue makan, Pak, ya. Makan. Duduh, kan. Langsung, kan. Gimana, men? Pak, rasanya, Pak. Lagi ngunyah ya, gue tanya-tanya ya, suara-suaranya. Ini gue makan yang burger janda. Oh, single? Single mom. Single mom. Pedes dong, Pak, janda? Pedes? Goyangnya juga gak tahu dah. Nih, cara makannya nih. Bukan gitu, Pak. Bukan ya? Di bapak, saking lapar. Salah ya? Nih, makannya tuh dibalik, men, Pak. Oh, dibalik. Biar nggak tumpah-tumpah. Oh, dia nggak tumpah. Karena si roti yang bulat ini tebel, dia lebih nyerap sausnya. Oh, gitu. Gitu. Pak, bentar, Pak. Sausnya belum dipakai. Nggak usah, nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Biar enak. Oke. Janda asli. Makan. Makan, Pak. Oke. Bener, Pak. Nggak tumpah, Pak. Bener, Pak. Gue baru tahu. Boleh deh, besok gue beli lagi, gue balik makannya. Jangan jadi berasa. Udah makan, Pak? Iya, iya. Aduh, kayak tahan juga, Pak. Enak. Ini gue mesenin, tadi si Putra mesenin single mom. Dagingnya asli, daging asli 100%. Single mom, Pak, 100%. Daging janda. Daging sapi dong. Okay. Dia 100 gram yang ini. Kalau ini bedanya 50 gram. Ini 100 gram. Mantap. Dia ada saus rahasianya sih, katanya. Oh, katanya. Tapi lu rasa gimana?
Gua bocorin rahasianya. Nah, tadi kan udah selesai tuh dua cara makan burger. Jadi gua makan burger, jadi gua tahu caranya nih, Pak. Yang pertama pakai. Oke, yang tadi kan itu pakai yang dipotong. Menurut gua sih tuh biar lebih rapi aja kan. Biar lebih rapi, oke. Okay. Tapi sebenarnya enggak mantep juga gua masuk omongin. Kalau gue sih yang tadi tuh makan dibalik tuh, sebenarnya sih intinya biar si saus-saus burgernya itu nyerap ke dalam atas bulatnya ini nih si janda, si janda, yang bulatnya jandanya itu biar keserap saus-sausnya pas dibalik, gitu. Jadi dia isi-isinya nggak tumpah pas dimakan. Itu sih dari dua cara tersebut. Kita masih ada satu nih, Pak. Ini dia nih, aja terakhir ya. Ini dan pada 350 gram 360? 360 ya? 360 gram. Bingung habisin ini. Kita buka dulu deh. Buka lo. Apa-apaan nih, Pak? Aduh, ada telur ya, Pak? Beneran ada telur kan? Bikin mie goreng aja, Pak? Kita pisahin nih. 1, 2, 3, wah gak kuat gue. Tadi sih gue baca dia triple beef patty. Gini aja, kita bagi 2 aja, oke? Okay? Bagi 2, boleh? Gue bagi, boleh, ya, gue bagi. Ini buat lu. Oke. Telur yang mau, Pak. Ini buat 2. Wah, ya boleh. Ini buat 2. Udah, ini rotinya buat lu. Oh iya, yeah, benar. Iya. Yeah. Udah nih roti buat gua nih. Nah ini buat sisanya buat sajen aja. Jangan, Pak. Nggak ada setan ya, Pak. Oh, nggak ada ya. Udah nih. Tadi kan lo minta roti kan. Nah rotinya lo. Ini kan gua ada roti. Biar ada isinya. Nah ini gua pas. Oh gitu. Iya. Benar nggak? Benar. Boleh. Berarti kok dibuat gini ya makan ya. Nih. Oke, Pak. Sembari kita makan nih, Pak, sambil ngabisin. Jangan lupa follow IG kita, Bapak Jajan. Benar. Nanti sama itu tuh follow. Subscribe YouTube kita. Bapak Jajan namanya. Bapak Jajan juga. Sambil lihat jajan-jajan kita berikutnya. Ya udah. Bye.